bukti bahwa Presiden tidak pernah intervensi kepada siapapun dalam sebuah proses hukum yang dihadapi oleh para menteri. Jadi Presiden tidak pernah intervensi, diserahkan sepenuhnya atas proses hukum itu berjalan. Pertanyaan, apakah mengganggu kinerja atau tidak? Teman-teman sekalian, tugas menteri adalah penentu kebijakan. Tugas teknisnya ada di di bawahnya. Sekjen Dirjen adalah persoalan teknis kebijakan, sehingga tidak mengganggu dalam penyelesaian tugas-tugas yang sudah digariskan oleh para menteri. Itu. Jadi beda di situ ya, antara bagaimana penentu kebijakan dan pekerjaan-pekerjaan teknis yang dilakukan oleh para menteri. Jadi bisa berjalan dengan itu.